kami, Pak. Naya, membeli sawit kadar Mas Raya. Sawit di Bali pakai padati. Kami senang jo bahagia, basobo jo Bapak Jokowi. Rancabana. Mohon perkenalan, Pak. Saya Naya Agista. Ondeh-mandeh, Pak. Senang bana wak sobo jo Bapak. Tapi, Pak, di balik kesenangan yang ada, saya juga masih sedih, Pak. Sedih masih belum bisa berkumpul ke sekolah sama teman-teman lagi. Nanti kalau sudah selesai vaksin, boleh ya Pak sekolah bareng-bareng lagi? Makasih yeah. Pak. Salam Indonesia sehat, salam Indonesia hebat. Iya yeah, nanti halo. Semuanya setelah divaksin langsung bisa pembelajaran tatap muka asal sudah tidak berada di level 4. Presiden Jokowi menegaskan kepada para kepala sekolah untuk segera melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Namun Presiden mengingatkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yaitu wilayah sekolah tersebut sudah berada minimal pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3. Dan vaksinasi bagi pelajar serta tenaga pendidik di sekolah tersebut sudah dilaksanakan. Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Iryana Joko Widodo saat meninjau kegiatan vaksinasi bagi pelajar SMA sederajat se-Kabupaten Sukoharjo yang digelar di SMA Negeri 1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Senin 13 September 2021. Pada kesempatan itu, melalui konferensi video, Presiden menyapa para peserta vaksinasi pelajar dari sejumlah lokasi lainnya di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya percepatan vaksinasi bagi para pelajar untuk segera diselesaikan. Presiden berharap vaksinasi bagi para pelajar dapat memberikan perlindungan dari penyebaran virus, sehingga kegiatan PTM terbatas dapat segera dilaksanakan. Presiden pun tidak lupa memberikan semangat dan menyampaikan pesan kepada para pelajar untuk tetap belajar dengan giat, meskipun masih dalam suasana pandemi.